Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang soleh dan soleha. Berjumpa lagi kita di video pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 7 semester 2. Nah, di video pembelajaran kita kali ini, kita masih tetap membahas materi tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dan empati terhadap sesama. Anak-anak yang soleh dan soleha, ini adalah lanjutan dari video pembelajaran kita yang minggu lalu. Nah, di video kali ini juga, KD dan indikatornya juga tetap sama nih. Nah, indikator maupun KD bisa kalian baca di video ini. Baiklah, anak-anak yang soleh dan soleha, kita langsung saja membahas tentang hormat dan patuh kepada guru. Nah, anak-anak, guru ini adalah orang yang mengajarkan kita, pengganti orang tua kita di rumah. Nah, kita diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik atau berbakti kepada guru kita. Nah, gurulah yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu kepada kita. Sebagai seorang pendidik, guru membentuk kita untuk menjadi manusia yang beriman, mengerti baik dan buruk, berbudi pekerti luhur, dan menjadi orang yang bertanggung jawab baik kepada diri sendiri, masyarakat, bangsa, maupun negara. Nah, gurulah yang menjadikan kita orang yang pandai dan memahami ilmu pengetahuan. Dengan demikian, kita akan memperoleh kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana? Apabila kita menghormati guru, mematuhi guru, kita akan memperoleh kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, seru kan? Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11, yang artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, dari hadis ini, ayat Al-Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 ini, maka di mana Allah itu akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Ya, jadi derajat orang-orang yang berilmu itu akan Allah tinggikan. Nah, seru kan? Makanya anak-anak yang soleh dan soleha, jangan pernah putus yang namanya untuk menuntut ilmu kebaikan. Carilah guru kalian, carilah guru yang benar-benar bisa membimbing kalian, mendidik kalian untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Nah, apabila kalian menemukan seorang guru yang mengajarkan kalian mengajarkan kalian untuk melakukan hal-hal yang buruk atau hal-hal yang bertentangan dengan agama, maka guru tersebut bisa kalian lawan atau kalian nasihati, bisa juga kalian tinggalkan. Seperti itu ya, anak-anak yang soleh dan soleha. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hadis Rasulullah tentang patuh dan hormat kepada guru. Nih, yang pertama, barang siapa datang kepada kalian dengan membawa kebaikan, balaslah kebaikannya. Dan jika kalian tidak mendapatkan sesuatu untuk membalasnya, doakan baginya sampai kalian merasa telah membalasnya. Hadis riwayat Ahmad. Nah, dari hadis di atas menjelaskan tentang perintah membalas kebaikan dengan kebaikan. Nah, anak-anak, guru memberi kebaikan kepada peserta didik dalam bentuk ilmu, bimbingan, dan keteladanan. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, oleh karena itu setiap muslim harus membalas kebaikan seorang guru. Salah satunya dengan menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada seorang guru. Selanjutnya, hadis yang kedua, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua dan tidak menyayangi orang yang lebih muda. Nah, anak-anak, itu adalah dua hadis Rasulullah tentang hormat dan patuh kepada guru. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke contoh perilaku hormat kepada guru. Ini contohnya, Bapak yakin kalian itu
punya contoh tersendiri, banyak sekali contoh-contoh berperilaku hormat dan patuh kepada guru. Nih, di sini Bapak kasih 5 contoh aja. Yang pertama, di sini ada melaksanakan tugas belajar dengan ikhlas, terus mengucapkan salam apabila bertemu guru, lalu memperhatikan apabila diajak bicara di dalam maupun di luar kelas, lalu rendah hati, sopan, dan menghargai seorang guru, dan yang terakhir melaksanakan nasihat-nasihat guru. Itu nasihat-nasihat yang baik. Nah, anak-anak, nih, ini ketika seorang guru itu sudah meninggal, bagaimana cara kita berperilaku hormat kepada seorang guru? Nih, yang pertama, mendoakan dan memohon ampunan bagi guru. Yang kedua, menjalankan wasiat dan nasihat guru. Yang ketiga, menjaga nama baik guru dengan berperilaku terpuji. Yang keempat, mengamalkan ilmu yang telah diajarkan oleh guru. Dan yang kelima, menjalin hubungan silaturahmi dengan keluarga dan sahabat guru kita. Nah, itu adalah contoh perilaku hormat kepada guru maupun guru yang masih hidup atau guru yang telah meninggal. Mohon maaf, ini apa lupa diedit. Ini masih orang tua, mohon maaf ya anak-anak. Ini kita membahas tentang seorang guru. Nah, selanjutnya ini adalah hikmah hormat dan patuh kepada seorang guru. Apa sih hikmahnya nih? Yang pertama, kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapat keridhaan dari guru. Yang ketiga, disayang guru dan teman. Yang keempat, mendapat ilmu yang bermanfaat dan berkah. Dan yang kelima, dipermudah untuk masuk surga. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, itu adalah hikmah-hikmah hormat dan patuh kepada seorang guru. Oke, anak-anak. Nah, setelah kita mempelajari atau membahas tentang perilaku patuh dan hormat kepada seorang guru, kita masuk ke perilaku empati. Apa sih empati? Nah, empati itu adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang lain. Dalam istilah lain, empati dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan seseorang, lalu bertindak untuk membantunya. Nah, empati ini adalah merupakan sifat terpuji di mana agama kita, yaitu agama Islam, menganjurkan hambanya untuk memiliki sifat ini. Mengapa? Karena sifat empati sama dengan rasa iba atau kasihan kepada orang lain yang terkena musibah. Nah, agama Islam sangat menganjurkan sikap empati, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah An-Nisa ayat 8, yang artinya, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Ini firman Allah dalam Quran Surah An-Nisa ayat 8. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, maksud dari ayat di atas ini adalah ayat ini menjelaskan apabila ada kerabat, anak yatim, dan orang miskin yang ikut menyaksikan pembagian warisan, maka mereka diberi bagian sekadarnya sebagai atau tali kasih. Kepedulian terhadap mereka perlu ditumbuhkan. Nah, apa ya, sekedar membagi, bersedekah, berinfak, itu kan tidak apa ya, tidak membuat kita miskin ya, tidak membuat seseorang itu miskin dengan bersedekah, karena Allah akan melipat gandakan apa yang kita berikan kepada orang lain. Percaya deh sama ilmu Allah. Baik anak-anak, kita lanjut lagi. Nah, ini hadis Rasulullah tentang perilaku empati. Nih, yang pertama dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang satu dan yang lain bagai satu bangunan yang bagian-bagiannya saling mengukuhkan. Hadis riwayat Bukhari. Nah, hadis di atas ini menjelaskan bahwa orang muslim itu bersaudara dan saling menguatkan. Apabila kita melihat saudara kita tertimpa musibah, ada rasa iba pada diri kita, ada rasa iba dalam hati nurani kita untuk membantunya. Karena apa? Karena orang muslim itu bersaudara. Orang muslim itu saling menguatkan. Ya, apabila kita tidak mampu untuk memberikan
sebagian harta kita, kita bisa menggunakan tenaga kita untuk membantunya, menggunakan tenaga pikiran kita untuk membantunya, atau mendoakan mereka agar mereka tabah menghadapi segala musibah yang Allah berikan. Nah, itu salah satu contoh sedekah yang paling simpel, anak-anak. Ya. Nah, selanjutnya hadis yang kedua. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kamu masak sayuran, maka perbanyaklah airnya dan berilah tetanggamu. Hadis riwayat Muslim. Nah, hadis ini anak-anak yang soleh dan soleha menjelaskan bagaimana perilaku kita terhadap tetangga kita. Karena tetangga kita adalah keluarga kita tapi tidak sedarah seperti itu. Itu adalah tetangga. Jadi, mengapa kita harus berperilaku baik kepada tetangga kita? Karena apa? Karena apabila kita terjadi sesuatu kepada kita, maka orang yang pertama akan menolong kita adalah tetangga. Ya, anak-anak yang soleh dan soleha, ini adalah beberapa hadis Rasulullah tentang perilaku empati. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh dan hikmah dari perilaku empati. Nah, ini adalah contoh-contoh dari perilaku empati dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak. Yang nih, ada melaksanakan tugas belajar dengan ikhlas, lalu menjenguk teman yang sedang sakit, terus menghibur tetangga yang sedang mendapat musibah, membayangkan jika diri sendiri berada dalam keadaan orang lain yang sedang tertimpa musibah, peka terhadap perasaan orang lain, lalu membantu orang lain sesegera mungkin, dan membahagiakan orang lain. Nah, ini adalah beberapa contoh perilaku empati dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ada hikmah dari perilaku empati. Nah, apabila kita menanamkan perilaku empati dalam diri kita, ada hikmah yang akan kita peroleh. Yang pertama, akan menghilangkan perilaku egois dan sombong. Yang kedua, mempererat ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan evaluasi dan pengendalian diri. Nah, itu adalah contoh dan hikmah dari perilaku empati. Baiklah, anak-anak yang soleh dan soleha, sekian materi pembelajaran kita di video kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyaksikan video ini. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua ya. Nah, baiklah anak-anak, jangan lupa buat di like, di comment, di share, and di subscribe channel YouTube ini agar guru-guru di channel YouTube ini semakin bersemangat untuk membuat video pembelajaran. Nah, anak-anak, tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap semangat belajar di masa pandemi ini, tetap menjadi orang yang istiqomah, orang yang sukses, dan orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap menjadi anak yang patuh dan taat kepada orang tua, patuh dan taat kepada guru, dan mempunyai sikap empati terhadap sesama. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau ingin ditambahkan, silakan kalian komen di video ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.